kita bisa hilangkan dengan pisau. Untuk pembukaan jendela menggunakan tipe okulasi T, kita akan sayat di bagian tengah. Lalu kita sayat di bagian tengah lagi, menghadap ke bawah. Lalu kita buka dengan ujung pisau. Jika sudah, kita ambil mata tunas di entres. Untuk cara pengambilannya, saya menggunakan teknik sayatan. Harus hati-hati. Lalu kita potong di bagian bawah. Lalu kita pisahkan antara kambium. Jika sudah, kita tempelkan pada jendela okulasi yang telah dibuat. Jika kurang pak, kurang ukurannya, kita bisa turunkan ke bawah. Sisipkan ke sini. Harus sama nggak? Tertutup. Tergantung pak. Jendelanya itu. Iya. Tergantung ukuran si entres. Berarti permukaan entres harus sama dengan permukaan itu di dalam. Ini sudah siap untuk diikat ya? Sudah siap untuk di rekatkan. Untuk teknik pengikatan kita lakukan dari bawah. Lalu kita tarik. Usahakan jangan kendor. Saya tarik ya.